Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Saya nak saja nih. Ikut cakap Mak, Aiman Tino putuskan hubungan dengan kekasih dan perjelas isu dengan ahli keluarga. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Aiman Tino tampil memperjelaskan isu pergaduhan yang terjadi antara dirinya dan ahli keluarga pada bulan lalu. Seketika di media hiburan tempatan apabila Aiman dilaporkan hilang dari rumah dan tak dapat dihubungi oleh ibunya. Jelas Aiman yang ditemui media, isu salah faham dengan ahli keluarga telah pun selesai dan masing-masing telah pun mencapai kata sepakat. Aiman berkata bahwa dia sudah pun berjanji untuk menuruti segala permintaan kedua ibu bapanya itu. Tunaikan permintaan mereka dan dalam masa sama saya minta mereka juga faham kehidupan saya. Ketika ditanya mengenai hubungan cinta yang terjalin antara dia dan seorang wanita bernama Farah sehingga membuatkan penyanyi tersebut berubah, Aiman menjelaskan bahwa hubungan tersebut telah pun putus atas permintaan ibunya sendiri. Dengan kekasih sudah tak ada, saya dengar cakap Mak, sekarang ni semua perkara saya buat sendiri. Saya uruskan kerja, perniagaan dan rutin harian sendiri. Semua saya buat sendiri, itu yang mereka nak. Ujar Aiman lagi, apa yang berlaku sebelum ini telah mengajar dirinya untuk lebih bangkit dan bersemangat terutamanya dalam soal menguruskan perniagaan yang diusahakannya kini. Mengakui segala perkara yang berlaku mempunyai hikmahnya yang tersendiri, Aiman menganggap mereka di luar sana boleh bercakap apa sahaja mengenai dirinya. Namun hanya dia sahaja yang tahu segala usaha kerasnya dalam mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Terdahulu, ibu Aiman meluahkan rasa terkilan menerusi akun IG miliknya dengan sikap Aiman yang didakwa sudah mula berubah setelah mengenali seorang wanita bernama Farah. Malah Aiman dilaporkan sering gagal dihubungi syarikat rekaman dan produksi dan setelah ianya menjadi tular. Aiman telah tampil membuat permohonan maaf atas segala salah faham yang telah timbul di atas sikapnya tu. Dah tonton sampai habis kan? Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.